Halo Sobi, kita main lagi ke GAP, lagi cari mobil murah dan di sini tempatnya mobil-mobil bajong, tapi ada garansinya. Nah, nih contohnya ini aja ya, sedan, lu bisa dapat 40 jutaan doang. Udah gitu ada yang DP-nya cuma 1 juta, bayangin. Ada yang cicilannya 2 jutaan juga. Penasaran nggak? Penasaran? Jangan di skip-skip videonya. Nonton terus di Trends Auto. Yes Sobi, kita datang lagi ke GAP nih yang mobilnya makin lama makin bajong, makin keren harganya. Yo bro. Dengan bro Agung. Sip. Apa kabar nih bro? Alhamdulillah baik. Lagi nggak enak badan juga gue nih sebenarnya. Ini gila anjir panas banget ya. Iya. Gue nggak mau syuting lah, malas. Gue suruh temen gue aja lah, si Rian. Rian. Ah, ini. Om Rian aja ya yang gantiin ya. Lu bisa kan tag team, gue nggak bisa tag team ini. Rasain. Ini panas banget. Nah dia udah full equip, jadi langsung tolong. Wih, jadi mesra ya. Gue impor Mamang Rian dari Bandung. Tolong dinegoin, habis aja sama dia mah, jangan kasih ampun ya. Siap. Salah komandan. Oke. Sobi, mohon maaf nih ya, pertama kali ke GAP. Bang, kenalan. Sip. Oke, Agung. Oke. Buat sobi-sobi yang baru pertama kali, Mang. Ini GAP ada di mana? Kita ada di Bursa Mobil Summarecon, Blok G20, Gading Serpong. Oke, terus kalau yang mau mesra-mesraan sama lu, boleh, bisa langsung di WA aja di 081250060056. Atau kalau mau yang datang langsung sini, ketik aja di Waze GAP Mobil, langsung 2 titik ke depan sini. Oke, lu 24 jam nggak itu? 24 jam sih gue ya. Oh, nggak tidur lu? Nggak tidur. Banget. Nggak tidur kadang, kalau misalnya ada telepon tetap diangkat. Oh iya, siap. Terus, nih kalau di GAP beli, itu ada garansi apa aja? Kalau di sini kita kan bajongan. Satu-satunya showroom yang main bajongan di sini tuh cuma kita. Oh. Udah gitu, kita di sini kan bebas nabrak, bebas banjir, dan harganya pun jauh di bawah pasaran. Nggak bebas bayar ya? Bebas bayar gampang kalau mau, ya kan? Tinggal nyicil DP 0%. Oke. Terus lu pengiriman kemana aja? Kita pengiriman itu seluruh Indonesia bisa. Wis. Anjay. Udah pernah kemana aja? Ke Pekanbaru pernah. Terus kemarin ke Jember pernah. Oke. Seluruh Indonesia pokoknya pernah dah. Oh, mantap ya. Berarti aman Sobi. Kalau lu dari Papua sekalipun lu mau pesen langsung bisa. Kontak aja ke dia, oke? Okay? Terus. Oke. Kalau gitu kita langsung ke mobil pertama aja ya. Oke. Ini apa nih? Ini Brio S. Mobilio kena kutuk ya? Iya. Brio Esmatic ini yang 2013. Tahun 2013. Kilometer? Kilometernya ini baru di bawah 100 sih kurang lebih ya. Bawah 100. Oke. Tahun pertama tahun kedua. Bulan 4 2024. 2024 masih panjang ya. Oke. Lu buka harga berapanya? Ini harganya gua buka 113. 113. Gimana kalau 103 aja, Bang? 103 belum. Terus berapa? Kalau gue kasih 110. Jangan. Itu copyright ya. Itu punya gue itu. Itu punya gue itu. Iya, apa-apa. Ya udah jangan, makanya jangan 110 lah, lu pelit amat. Itu 3 juta. 106 deh. Bruh. Jangan. Wah, kan jangan terus berapa? Gue kasih 108 lah. 108. Ah, ya udahlah, oke lah. Kita kasih Sobi karena ini masih mobil pertama ya, 108. DP yang suran? DP ini bisa DP murah nih. Gue kasih DP murah biar nggak salah gue lihat langsung nih. Oke. DP-nya murah banget sih ini kalau gue bilang sih 1,5 juta DP-nya. Yakin lo? Iya. DP cuma 1,5 juta ini. DP 1,5 juta. Nah, kapan lagi kan? Nggak lu nolin aja sekalian. Kalau ini gue kasih udah murah, DP 1,5 juta. Oke. Terus angsurannya di 2,6. Angsuran 2,6. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Oh, oke. Oke. Yaudah yuk kita mobil berikutnya yang mana? Boleh, ini langsung yang lebih dekat aja ini. Ini ya kan? Accord. Oh iya. Accord. Gue di mana nih? Oh, di sini juga nggak apa-apa. Ya kan? Udah, kita deketan. Ini Accord VTIL 2011. 2011 kilometer? Kilometernya baru 140-an. 140-an. Oke. Terus pajak gimana? Pajaknya ini mati bulan 2019. Oh, mati. Hidupin dong? Kalau gue kan di sini kan bajongan, jadi terima apa adanya. Okay. Karena harga juga gue jauh di bawah pasaran. Oke, ya udah kalau gitu langsung aja. Berapa lu kasih harganya? Ini gue kasih harga 127. 127. Kok nggak enak ya dengernya ya? Kalau 123 gimana? 123. Sayang semuanya. Sayang semuanya ya. Gue lihat kondisi masih bagus, nggak ada periode, jadilah bungkus aja. Jadi bungkus. Oke. Okay. Terus DP-nya? DP kalau ini kan mati pajaknya 2019, nggak bisa masuk leasing. Oh, nggak bisa masuk leasing. Jadi gimana? Nanti call aja gitu? Apa gimana? Kalau misalnya memang mau, ya paling dihidupin dulu. Oh, dihidupin dulu. Jadi kita tulis call aja kali ya? Call aja. Nah, sip. Mobil berikutnya yang mana? Belakang. Nah, itu ada Yaris tuh. Lanjut, Sobi. Ada Yaris Bakpao. Bakpao apa nih? Yaris Bakpao S Limited. Wow, S Limited, oke. Okay. Yang udah start engine. Tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Kayak kilometer? Kilometernya ini baru 130.000-an. 130.000-an. Oke, langsung aja harganya berapa, Bang? Harganya gue buka ini 127 sama Camry. Sama Accord, sorry. Sama Accord? Iya. Oh, bingung ya belinya mau... 119. Nah, tuh. Suara dari Sobi. 119. Apa? 118? Jangan. 118. Jangan. Jadi berapa? Berapa? Jangan-jangan melulu lu. Ah. Ayo berapa? 122. 122. Kayak nggak enak ya dengarnya. 120. Tambahin 1000 lah. 121. Ayo udahlah. Sip. Oke, DP. Nah, DP angsurannya nih gua kasih DP murah lagi. Berapa? 0. DP-nya gua kasih murah 2 juta aja. 2 juta. Terus angsurannya, 3,6. 3,2 sorry. 3,2 selama 5 tahun. 5 tahun. Oke lah, yuk ya kita mobil berikutnya. Kita ada Accord VTIL 2013 VTIL ya. Terus kilometer? Kilometer ini 90.000-an. 90.000-an, oke. Terus? Panas. Wih, panas. Ya, gue sih nggak panas. Terus? Pajaknya bulan 9. Pajak bulan 9, oke. Harga. Harganya ini gua kasih murah aja, 215. 215. Kalau lempeng 200 gimana? Anjay. Habis 7 lah ya. 200 jangan. Jangan terus. Jangan. Lama-lama kita remix nih. Jadi berapa? Gua kasih 212 lah. 212, Wiro Sableng. 212. Bagus juga, oke. Wiro Sableng. Oke lah, harga Sableng kita kasih. Ya, 212. Sip. DP? DP-nya gue kasih di 5 juta. DP 5 juta. Angsurannya di 4,9 selama 6 tahun. 6 tahun. Oke, sip. Nah, kita ke belakang. Lanjut lagi, Sobi. Di dalam ini ada apa nih? Ada Calia G. Calia G. Matic tahun 2016. 2016. Oke. Kilometernya berapa? Kilometer ini 130.000-an. 130.000-an. Siap. Harganya? Harganya murah aja. Gua kasih 120. 120. 2016 Matic. Tapi ini udah proses kredit ya, udah di DP. Udah proses. Ya nggak apa-apa lah ya, kita bahas aja lah ya. Paling nanti kalau misalnya memang Sobi memang mau, tinggal telepon gue aja, tanya ini masih ada atau enggak, gitu aja. Oke, sip. Ya udah kalau gitu kita mobil selanjutnya aja. Siap. Nih ada Starlet tahun 96. Gue di mana nih? Manual. Ya udah di sini aja deh. Yang turbo look. Manual turbo look. Ini masih full orisinil dalam luar dalamnya. Wih, iya ya, keren juga ya. Ini tahun berapa? Tahun 96. Tahun 96, tua sekali. Ini justru antik. Oke, harganya udah lepas berapa ini? Ini bukan 65, nego. 65? Mobil begini 65? Berapa ya? 49? Jangan. Jadi berapa bro? Ini karena mobilnya antik, gua kasih di 62 lah. 62. 60 lempeng nggak bisa bro? Tambahin 1000 deh. 61. Ya udah oke. Sip. 61 juta cash ya? Cash only ya? Cash only kalau tahun 96. Oke, cash only Sobi. Mobil berikutnya? Ada Datsun Go Panca yang 3 baris. Datsun 2016. Go Panca. Oke. Manual. Manual. Oh iya ya, pasti manual ya. Terus ini kilometernya antik ini baru 41.000. 41.000 masih juga pendek panjang, ya? Bulan 6 2024. Boleh, boleh, boleh. Harganya berapa? Ini harganya gua buka di 81 nego, tapi udah di DP. Oh, tapi udah di DP. Lagi proses kredit. Sama kayak tadi Calia, kalau misalnya memang ada yang mau nanya aja, nanti sampai tahu ada unit lagi baru datang sama kayak gini, atau nanti kan proses kredit, masih proses kredit ya kan. Sampai tahu aja kan bisa ada kemungkinan. Siap. Ya, Sobi langsung hubungin aja ya. Makanya kalau Sobi mau ya, cepet-cepetan kalau nah, abis nonton tuh langsung di screenshot, langsung WA. Di sini perputarannya cepet banget ya, bro ya. Siap, gitu. Siap. Kita kemana lagi? Kita ke belakang. Ke belakang, oke. Okay. Nah, ini ada Vega GX manual. Vega, tahun berapa ini? Ini tahun 2011. 2011, oke. Okay. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup bulan 2 2024. Oh, masih hidup dia. Sebentar, gua geser dulu. Nah, oke. Okay. Harganya berapa, bro? Harganya gua buka 71,5. 71,5. Coba kita potong. Jadi 64. 64 belum. Berapa dong? Gua kasih di 67 lah. Jangan. Kalau gitu kita jangan 67. Kalau 65 gimana, bro? 65 jangan. Waduh, kok paling jangan? Di 66.500 lah kita di 66.500 tengah ya, gak? Nggak usah ada setengah di antara kita gimana? 66 ya udah jadi. Oke, sip. Ini DP kredit masih bisa? Ini DP by Japri aja ke gua. Oh, DP by Japri, DP call ya. Hyundai itu agak besar dia. Siap. Kalau mobil Korea. Oke. Okay. Nah, ini ada Xenia. Xenia apa nih? Xenia D tahun 2013 manual. Xenia D manual. Oke. Okay. Harganya? Ini pajaknya pajaknya bulan 11 kalau nggak salah. Ya, benar, bulan 11. Kilometernya baru 50.000-an. 53.000 kalau nggak salah. Pendek ya? Masih pendek banget, ini mobil masih full ori. Anjay. Oke. Harganya berapa, bro? Ini harganya gua buka 103. 103. 95. Gatel nih, nah, tuh 95. Hey. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sobi. Ada yang ngomong kayaknya. Oke, sebentar coba kita dengerin lagi. 90. Coba katanya. Lagi, coba itu suaranya. Nah, mungkin dikasih kan? Tuh, pakai batuk. Gue jadiin 95, waduh mantap. DP-nya berapa? Oh iya, ini DP-nya gue lupa ya. DP-nya ini 2 juta aja. Wih, 2 juta mobil aja. Iya. Cicilannya berapa? 2,3. 2,3 selama? 6 tahun. 6 tahun, oke. Ini dijual nggak? Jual juga dong. Oke. Kesini ya. Ini ada Vios 1.5G. Iya, 1.5G ini. Tahun 2003 manual. Manual, oke. Okay. Nah, pajak panjang bukan? Bulan 5. Bukan mantan ya? Bukan. Wow. Ini G, kalau G ini udah double disc. Double disc? Terus, pajak tadi? Sorry. Pajak panjang bulan 5 2024. Oh, pajaknya masih panjang, Sobi. Oke, boleh. Yang cari Vios Gen 1 ya ini ya? Iya, betul. Harganya berapa, bro? Ini bukanya 69. 69. Sobi mau berapa, Sobi? 69? 69 tuh. 60? Wah, ya tuh 69 tuh. Sepikiran kita, Sobi. 60? Oh no. Tambahin lagi. Berapa dong? Kalau gitu, 62 harga terbaik. Cua! Bruh. Ketemu di tengah, 64. 64? Iya dong. Iya agak. Sejuta lagi, Nah, sejuta lagi lah. Tipis lah. Kita iris tipis-tipis. 63. 63. Jangan ditawar ya lagi ya. Oke, siap. Jangan ditawar lagi, Sobi. Ya. 63. Sip. Okay. Terus kalau DP angsuran? DP angsuran kalau ini by Japri aja karena kalau tahun 2003 kan harus cari leasingnya dulu. Oh, oke. Berarti call juga, Sobi ya? Paling cuma bisa 3 tahun dia. Siap. Kita pindah lagi ke luar ya? Siap. Lanjut lagi, Sobi. Nah, ini ada apa ini, Bang? Ini ada Tucson XG 2017. Tucson XG? XG 2017. Oke. 2017. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer baru 60.000. 60.000, Sobi. Pajaknya bulan 11. Wah, pajaknya masih lumayan. Harganya berapa, Bang? Harganya 275. 275. Turunin lah. Jangan segitu. Berapa dong? Gimana kalau tuh, ada 260. Jangan. Jangan terus. Bruh. Gimana? Berapa? 268. 268. 263 deh. 263. 265 lah udah. 265? 265 lah. 264. 264, 500 udah. Ya udahlah, apa-apa ya kan? Udah. 264.500. Terus DP-nya? DP-nya ini baik call aja ke gua. By karena kalau Hyundai agak tinggi. Ini modus jangan-jangan dicari cewek ya? Bukan. Kalau Hyundai emang Korea tuh nggak bisa DP minim. Oke. Okay. Siap. Ini dijual? Nah, ini dijual nih. Xenia. Xenia. Matic 2014. Matic. Nah. Avanza, Xenia. Wah, lu jangan gitu nih, lo itu. Soalnya logo legendaris lo. Iya, gua lupa. Walaupun yang bikin Daihatsu memang. Terus kilometernya berapa ini, Bang? Kilometernya baru 140.000. Tadi tahun berapa ya? 2014 tipe E. Oke. Kilometer udah, berarti harganya? Harganya ini gua buka 120. 110. 110 belum. Berapa dong? 116. 116. Enggak, 115 lah. Jadi, sip. Oke, DP-nya berapa? DP-nya bentar, gue liatin. Ini Avanza ya. Avanza DP 2 juta aja, angsuran 2,7 selama angsuran 6 tahun. 2,7? 2,7. Wah, boleh juga ini. Boleh. Oke, kemana lagi kita? Kita ke belakang. Belakang, ini CR-V. Nah, CR-V. CR-V kodok. Nah, CR-V tahun 2012. Ini tipe apa? Ini tipe 2.4. Prestige? Non-prestige. Oh, non-prestige. 2.4 non-prestige. Oke, tahun berapa ini? Ini tahun 2012. Tahun 2012. Kilometer? Kilometer ini baru 141. 141, oke. Kalau gitu harganya? Harganya 150. 150? Bisa. 150, kita kurangi menjadi 135. Belum, jangan. Aduh, jangan terus. 35. Berapa dong? Paling gua kasih 147. 147. Kurang bagus, Bro. Masa cuma diiris 3 juta? 143. 143 ketemu di tengah 145 lah. 144. Ya udah jadi. Oke. Angsurannya ini DP-nya 3,5 juta, angsuran 3,5 juta. DP 3,5 juta? Angsuran 3,5 juta. Angsuran 3,5 juga. Wah, unik ya. Selama berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Oke. Siap. Mobil berikutnya. Kita ke belakang tuh ada Vios. Belakang, oke. Lanjut lagi. Ada Vios lagi. Ini Gen 2 ya? Ada 2. Ini Gen 2-nya. Tadi Gen 1. Siap. Ini 2008. Tipe apa nih? 1.5G. G, oke. G 2008 ya, kilometer berapa? 150.000-an. 150.000-an. Antik nih mobil. Pajak juga panjang bulan 8 2024 setahun panjangnya. Wah, lumayan Sobi kalau beli ini nggak perlu perpanjang lagi. Ini harganya manual ya, sorry tadi gue lupa. Oh, manual. Oh iya ya, oke. Ini manual ya. Terus harganya berapa? Harganya ini gue buka 83. 83. Gimana kalau kita potong jadi 74? 74, jangan. Berapa dong? Gua kasih dari 83 ke 78. Oh, 78. No. Tuh, udah 5 juta gua res. Kurang, Bro. 75 deh. Kita ketemu di tengah 77, angka bagus. Ya enggak? 77. Ya udah boleh deh, kita kasih kembar kan? Soalnya 77. 77 juta. Ini DP angsuran? DP angsuran by call ke gua nanti. Oke, by call. Siap. Kemana lagi kita? Kita ke seberah nih. Oh, oke. Nah, ini ada Tucson. Hyundai Tucson. GLS tahun 2011. GLS tahun 2011. Betul. Oke, kilometernya berapa, Bro? Ini kilometernya baru 100 ribuan deh, 100 ribu berapa gitu gue lupa. Oke, 100 ribuan lah ya. Harganya berapa, Bro? Ini harganya gue buka murah aja 113. 113. Ini tapi platnya N ya. Oh, plat N. Pajaknya juga kelewat bulan 8 kemarin. Nah, kalau gitu berarti 103, Bro. 103 belum, jangan. 104. Gue kasih dari 113, 107 lah. Aduh, 107. 104,5 gimana? 104,5. 106 lah udah. 106, 105 deh. Ya udah jadiin. Ya, siap. DP masih bisa? DP ini karena platnya N, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kredit cash only. Oke. Gitu. Cash only ya. Nah, kita ke seberang sana lagi. Oke. Lanjut, Accord. Nah, ini ada Accord VTIL. Gue jadi ada 3 Accord. Wah, banyak amat loh. Ini 2004. Koleksi. VTIL juga sama. Tahun 2004, kilometer? Kilometer masih 180.000 apa 160, gue lupa gitu. 180, 160-an gitu. 160-an ya, oke. Lu lepas berapa nih, bro? Ini gue buka murah aja nih, 68 aja gue jual. 68? Di bawah cepek. Wah, menarik juga ya, Sobi ya. 68 udah bisa beli Accord sekarang. Ini udah opsionalnya ditambahin TV Android, udah pakai Sport Exhaust. Anjay. Nggak ngefek, tetep gue tawar. Sebentar, 68 kita rubah jadi 60? 60 belum. Berapa dong? 61? Paling gue kasih 66 lah. Ya udah 65 deh. 65, jangan ditawar lagi tapi. Ya, jangan ditawar lagi ya, Sobi ya. 65 nih langsung. Nah, pajaknya mati nih, 2022. Pajak mati. Oke. Kelewat. DP? DP ini paling kan beja pri gua aja. Oke, siap. Nah, selanjutnya ada Evalia. Ada kakaknya Eva dan Silia. Nah, itu joknya siapa sih? Joknya lu tuh ya. Gayus banget. Beneran deh, sumpah. Jok gue diambil, jangan gue diambil. Nah, apa sih ini? Udah, sabar. Kita jualan mobil, jangan jualan image. Yuk. Evalia. Evalia SP tahun 2012, Matic. Matic. Kilometer berapa? Kilometer 170.000. 170.000. Terus harganya lo lepas berapa ini? Ini pajaknya mati nih. Pajaknya kelewat sekali doang tuh. Bulan kemarin kayaknya. Ya, terlewat. Oke, nggak apa-apa. Harganya berapa? Ini gue buka 89. 89? Udah murah. Murah banget. Kita gitas lagi biar lebih murah. 84. Naik 2.086. Naik satu aja, 85. 85.500. Ya udahlah, boleh. 85.500. Sip. Masih bisa DP, angsuran? Ini Bay Japri aja ke gua. Oke, Bay Japri lagi. Siap. Kemana lagi kita? Kita ke depan. Oke. Lanjut lagi, Sobi. Ini ada Estilo. Estilo. Tahun berapa nih? Estilo manual tahun 2007. Platnya Medan. Oke. Kilometer berapa? Kilometer cepean. Pajak? Pajaknya mati 2020. Harga? Harganya 50. 43 udah. Jangan. Berapa dong? 45. Jangan. Jangan mulu. Ini butuh cepet ini. Gue kasih langsung aja 47. 47, 46 deh. Jangan bungkus. Ya, sip. DP angsuran call ya? Call aja itu mati pajaknya. Ini apa? CR-V? Ini CR-V 2.4. Oke, CR-V 2013. 2013. Kilometer 104. Lo lepas harga berapa? Ini 195. 175. Jangan. Iya, itu emang gua mau pakai otak. Berapa ya? 185 lah. Bungkus. Bungkus. 185. DP angsuran, woi. Ois. Ini lupa gue DP angsuran. Berapa? Ini DP angsurannya itu murah aja. DP-nya gue kasih 2 juta. 2 juta? Angsurannya 4,4. 4,4. Oke. Lanjut. Berapa tahun? 6 tahun biasa gue mah. Oh iya, oke. Lanjut kita ke Sigra. Sigra M manual tahun 2017. Sigra M manual 2017. Kilometer berapa? Hampir cepet. Pajaknya bulan 12. Oke. Harganya berapa, bro? Harganya 107. 107 menjadi 103. Jangan. Alah, gue ngarepin tuh langsung bungkus gitu loh. Jangan. Karet 2. Berapa dong? 105. Karetin 5 udah. Nah, sip. Ya udah. DP angsurannya 1 juta. DP 1 juta. Wah, 1 juta, Sobi, 1 juta. Terus angsurannya 2,5. 2,5 berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, oke. Lanjut. Yang mana lagi, bro? Ini? Ini jual juga? Ini gue jual. Oh, Soluna. Soluna GLI tahun 2001. Oke. Pajaknya kelewat sekali doang bulan 6. Kilometer berapa? Kilometernya udah banyak sih nih. Oh, udah banyak? Oke. Ya udah nggak apa-apa. Harganya berapa, bro? Harganya gue buka 49. 40? Jangan. Ini mah kayaknya sederet jangan semua nanti dia. Iya, lu tawarnya di bawah modal gimana? Ya udah, gue tawar modal 43. 46 lah. Rossi itu. 46, 45. Enggak nawar lagi. 45 masih kurang, Bro. Aduh, 45,5. Udah. 45,9. Ya udah, jadi bungkus lah. Ya udah, sip. 45,900. Tunggu, ini DP angsuran nggak bisa? Nggak ada. Cash only. Oke, cash only. Mana lagi? Ignis. GX Matic tahun 2021. Oke. Pajak? Kilometer 38.000, pajak bulan 6 2024. Masih 38.000 loh, Sobi. Wow. Masih terus, kayak baru. Harganya berapa nih? Harganya gua buka 168 lah. 168. Menjadi 164. 166 lah. Ya, iyalah. 165 lah. Pasin aja. Ya udah, bungkus. Oke. DP angsuran? DP angsurannya gua kasih DP 2,5 juta, angsurannya 3,7. Selama 6 tahun. 6 tahun. Oke. Mana lagi, Bro? Nah, ini ada Livina SV. Oh, ini ada Grand Livina ya. SV Matic tahun 2012. Kilometer? Kilometer 90.000. 90.000. Oke, masih pajak lumayan. Pajak bulan 1 2024. Harga berapa, Bro? Harganya 1,010. 1,010, Bang. 1,010 tuh berapa? 1M 10 juta. Lo gila lo. Mobil ini 110. 110. Biasa beginian tuh di bawah 100, Bro. Belum. 99 masa nggak kasih, Bro? Belum, Bro. 99,9. Jangan, Bro. Biar psikologis orang beli langsung. Jangan. Lu mah segitu. Yaudah. 101. Berat modalnya. 101 keren, 101. Dalmansian itu ntar jadinya. Terus berapa dong? Gua 102. Kasih aja langsung 105 lah. 105. Kurangnya sejuta lagi lah, 104. Ya udah, bungkus. Bungkus. DP angsuran? DP angsuran Livina SP. Bentar, mana sih ini? Ah, ini dia. DP 2 juta, angsuran 2,5 juta. DP 2 juta, angsuran 2,5 juta. Berapa lama? 6 tahun. Wah, boleh nih. Oke. Boleh. Ya udah, kita lanjut dulu. Ini Livina X Gear yang 2 baris. Kalau itu tadi kan 3 baris, ini 2 baris. Oke, itu Dalmatian tuh. Nah. Ini tahun berapa? Ini tahun 2013 sama. 2013. Kilometer? Kilometer antik ini 70.000. Hah? 70.000? Oh, lumayan. Harganya berapa? Masih full ori. Harganya gua buka 105. 100. Bungkus. DP angsuran? DP angsuran kayaknya sama, angsuran DP-nya. Sama yang mana? Sama yang tadi itu 2 juta angsurannya, DP-nya 2 juta, angsurannya 2,5. Angsuran 2,5 selama? Selama 6 tahun. 6 tahun, oke. Lanjut. Ada lagi, ini Carry. Terakhir nih, Bro? Ya, terakhir. Oke, mobil terakhir. Oke, Carry apa nih? Ini Carry 1.5 SV, manual 2007. 2007, kilometer? Pajaknya, kilometer 130, antik, Bro. 130, oke. Ini pajaknya bulan 2, 2024. Masih lumayan panjang. Panjang banget. Harganya? Harganya gua buka 77. 77. Buat pengusaha beras. Kayak temen gua, 73. Bungkus. Bungkus. Mantap. Bungkus. DP angsuran masih bisa? Ini by Japri ke gua. Oke, DP-nya by call aja. Berarti hari ini segini dulu stok kita, Bro. Iya. Siap, berarti nanti kalau ada Sobi, kalau mungkin ada mau mobil yang lainnya yang mungkin Sobi nggak ada di sini nih, bisa langsung kontak lu aja ya. Boleh, tahu ada mobil baru masuk, itu kan ada yang pengen dicari, boleh. Atau mau jual, boleh. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih waktunya, Bro Agung. Sip. Terima kasih juga Sobi yang udah menonton kita. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe di channel YouTube kami Trends Auto. Bye-bye.